Hasil perempat final, Arctic Open 2024, hari Jumat, 11 Oktober. Di perempat final ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari unggulan kedua asal Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 9-21 dan 14-21 dalam durasi 30 menit. Di perempat final ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 13-21 dan 8-21 dalam durasi 38 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan pemenang, antara Cheng Xing, Shang Qi, atau Supak Jomkoh, Supisara Pae Wampran, dan Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan, 1-5, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari pasangan Malaysia, Go Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 21-23, 21-19, dan 20-22, dalam durasi 1 jam 13 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Go Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di perempat final tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Li Chu Qiu, dengan skor 21-5 dan 21-12 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Jonathan Christie akan melawan pemain Thailand, Kunlavut Phititsarn. Rekor pertemuan, 6-3, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Kanada, Michelle Lee, dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Ratchanok Intanon akan melawan Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan 1-1. Dan Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Cina, Han Yu. Rekor pertemuan 3-3. Di pertandingan lainnya, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, berhasil mengalahkan sesama pasangan Malaysia, Hu Pangron, Cheng Suyin, dengan skor 21-19 dan 21-15. Han Yu berhasil menang atas pemain Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-9. Kunlavut Phititsarn berhasil menang dari Kodai Naraoka dengan skor 21-16 dan 21-12. Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-16 dan 21-16. Dan Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan Man Wei Chong, Kai Wunti, dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-17.